Selamat malam semuanya. Oke, selamat datang di ibadah doa pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan kita. Saya percaya malam ini Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan pada malam ini kami berkumpul di tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Ini kami Tuhan, dengan hati yang bersyukur kami datang menyembah-Mu. Dengan hati yang bersyukur kami datang memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini memberikan segala pujian, pengagungan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita sembah Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh. Terima kasih buat kebaikan. Haleluya, haleluya. Hidup kami Tuhan, kami bawa untuk menyembah Tuhan. Oh, biar mata hati kami terus memandang kepada Tuhan yang hidup. Oh, ralabatakan ralabashi. Mengalirlah kuasa Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu. Kinaralabashi, naralabaralabashi. Kinaralabaralabaralabaralabaralabashi. Kami datang di hadapan Tuhan malam ini dengan bersyukur, dengan berterima kasih, memuji, meninggikan nama Tuhan yang luar biasa. Kami rindu bertemu muka dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat indah berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku
erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah kami berhadapan dengan Tuhan, ku berhadapan dengan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, erat dalam pelukan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku penuhiku, ku
Sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, haleluya, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa. Kanara na bashi, nara na bashi, nara na bashi, nara na bashi.
Haleluya. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Kami menyembah Tuhan, kami meninggikan Tuhan. Urala batakan arala barala 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 masyikin arala barala 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 Nara bata kanara la bashi nara nara babu.
Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkat perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan di hidupku, di hidupku. Mari sembah Dia, sembah. Orang lama lama kita lama si. Sembah kami, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami. Mengalirlah kuasa dari surga. Worship You, Jesus. We worship You. Shikinara la bara la bara la bara la bara la bara la la bara. We thank You, God. We thank You, Jesus. Oh, la bara la bara la bara. Shia.
Barabarabarabarabarabarabu. Segala kemuliaan bagi Tuhan, segala hormat, segala keagungan bagi Dia yang layak disembah, bagi Tuhan yang mulia, bagi Rajaku yang bertata selamanya. Oh, rala barala babu, shikinarala barala barala babu, shikinarala barala barala laba. Oh, shiarala barala babu. Terpujilah Tuhan yang ajaib, terpujilah Tuhan yang mulia. Dia Alfa dan Omega. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan, segala keagungan bagi Tuhan selamanya. Oh, shikinarala barala 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 babu. We worship you, we worship you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Barala 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 bar
Kau Tuhan yang luar biasa, Kau Yesus yang ajaib, Kau yang mulia. Thank you Jesus, thank you Lord. Ora la bata kanara la bara 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 la bara. Thank you, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus.
shikin arala barala. Oh, arala mandak anarala. Terpujilah Tuhan, layak menerima pujian, layak menerima pengagungan. Shikin arala barala barala mashik. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you. We thank you. We thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mengalirlah kuasa-Mu. Bukan yang terluka, bukan.
sini. We worship you.
So
Thank you.
Engkaulah Allah, amin. Allah yang pasti di dalam kehidupan kami. Sekalipun di 2023 banyak hal yang tidak pasti, tapi kami melihat kepastian ada dalam tangan Tuhan. Bapa, berdoa buat hamba-hambamu, buat umatmu yang tahun-tahun ini mulai membuka bisnis dan usaha yang baru. Kami tahu sekalipun gejolak-gejolak di kiri kanan, tapi kepastian datangnya daripada Tuhan. Mereka bekerja karena Tuhan mengurapi, membuat mereka menjadi semat, mereka lebih daripada yang lain, bukan karena hebat atau kemampuan mereka, tetapi karena hikmat dan pengertian yang datang daripada Tuhan. Bahwa hayuan yang memberikan umat-umat Tuhan diberkati, umat Tuhan menerima lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarga kuat, sehat, tetap memandang Tuhan, melihat hal yang baik yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih sayang-Mu, untuk semua yang Kau berikan bagi kami, anak-anak kami yang studi, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat kuliah dimanapun mereka berada, di dalam kota, di luar kota, bahkan di pulau-pulau yang lain. Kami percaya tangan-Mu yang menuntun anak-anak kami, hidup hamba-hamba-Mu, pekerjaan-pekerjaan mereka yang sedang di luar kota. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Kami juga tidak berhenti berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami tahu bangsa kami masuk ke satu fase yang baru untuk di tahun 2023 ini. Banyak hal terjadi, percepatan terjadi atas negeri ini. Tuhan terus memakai presiden kami, para kabinet, orang-orang yang ada di pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat malam yang indah ini. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu ya. Mungkin kita semua sudah lihat ini, dengar apa pidatonya Pak Jokowi di ulang tahun PDIP yang ke-50. Sudah ada ya? Ada yang lihat kan di sana? Apa? Dia ngomong apa? 16 negara perlu bantuan IMF. 30-an yang sedang ngantri, ya, yang sedang ngantri untuk dibantu juga. Jadi efek globalnya banyak terjadi, gitu ya. Memang negeri kita puji Tuhan masih dahsyat dan ajaib, gitu ya. Tapi efek kan pasti kena juga gelombang-gelombangnya ya. Nah, gimana Pak Hendrik, orang bank gimana? Haleluya. Ada bank digital kan sekarang kan? Uang mata digital ya di Indonesia. Kapan tuh Pak launchingnya Pak ya? Belum di launch ya, gitu. Ya jadi percepatan banyak hal terjadi. Jadi kita sebagai orang percaya harus minta hikmat Tuhan dan pengertian-pengertian daripada Tuhan untuk berjalan searah yang apa yang Tuhan mau. Memang percepatan banyak terjadi ya. Jadi termasuk bisnis dan pekerjaan-pekerjaan. Kalau kita nggak ikuti tiba-tiba kita udah hilang lenyap. Karena all update ya, udah enggak kepakai lagi. Karena percepatannya begitu cepat dan luar biasa. Ya. Jadi ayo kita sama-sama terus datang kepada Tuhan, memuji tiap Selasa lah. Kita punya wadah, punya itu ya. Jadi teman-teman diingatkan kembali gitu. Ya mungkin habis Natal imannya juga turun ya. Wah mau Natal kayaknya semuanya semangat banget kayaknya, haleluya. Bentar lagi sinja lagi, haleluya. Iya gitu. Cepat banget ya, kayaknya bulan pertama langsung sinja gitu. Betul gak? Semuanya sebenarnya gak ada yang baru loh, kata Cak Lontong. Tahun 2021, betul kan? 1 Januari juga, tahun 2022, 1 Januari juga kan? 2 Januari juga, 3 Januari sama, dari tahun ke tahun sama. Jadi gak ada yang baru, kita joke aja gitu. Nah, coba kita lihat ini hal-hal seperti ini ya. Mungkin ada ingin meng-encourage kita, mungkin bersaksi atau gimana cerita tentang kasih Tuhan gitu ya. Ada yang mau nih? Pak Hendrik Lim. Ayolah.
Yana udah siap nih pegang mic-nya. Kita buka Mazmur 21 ya, ayat 13. Jadi kita itu kadang-kadang kita mencoba mendorong orang untuk datang kepada Tuhan itu secara jasmani. Kita push dia, kita itun dia, gitu bagus sih. Ya, kita berusaha untuk membuat orang untuk benar-benar mengalami kasih Tuhan. Tapi sebenarnya kalau orang punya hati dan kasih sungguh-sungguh kepada Tuhan, enggak usah diapa-apain, dia pasti melakukan hal-hal yang datang dari Tuhan. Ya kalau enggak kita akan capek dorong-dorong dia, itu dia. Ya udahlah kalau kita mau ngingatin aja sebagai teman gitu ya. Tapi kalau dasarnya kerinduan dari hati, waduh luar biasa. Ya. Ajak anak-anak, saudara gitu ya. Untuk mau puji-puji Tuhan, anak kita ya Lemuel gak bisa ikut, biasa kami tetap ajak terus anak-anak kami gitu ya. Ya istri diajak, suami diajak gitu ya. Jangan sendiri menyembah, kita lebih senang anak kita kan sama-sama ya. Khususnya Futembang nih, saya lihat gak pernah tahu si Hombing, Sadrak ya. Istri gak pernah ikut gitu. Kasihan, gak bisa jomblang gitu. Ya, harus. Apalagi kita pelayan Tuhan gitu. Kita kalau enggak bawa keluarga kita bawa siapa? Ya, orang yang paling dekat dengan kita enggak bisa bawa. Jadi agak sulit kadang-kadang ya untuk ceritakan Injil kepada orang lain sih. Biasanya gitu. Ya, itu pergumulan sangat berat. Kalau kita punya keluarga, kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi ternyata orang yang paling dekat kita enggak mau ikut. Waduh, itu kayaknya pergumulannya luar biasa itu ya. Kita boleh haleluya haleluya, di rumah haleluya, Pak. Maksudnya lupa lagi gitu. Jadi ajak, walaupun dia kalau dia punya waktu kesempatan anak kita, ajaklah dia menyembah Tuhan. Karena kita gak sadar Tuhan tahukan sesuatu dalam hatinya di tengah-tengah penyembahan. Yang kadang-kadang dia gak ceritakan kepada kita. Tapi satu kali dia bersaksi, kita kaget. Ternyata di tengah-tengah dia ngalami kasih Tuhan loh. Ya, anak-anak kan gitu ya. Dia bisa ngomong sama kita. Dia orang, pi tahu gak? Gitu ya. Kayak Elia, Lemuel, Aquila pernah ngalami hal-hal seperti itu semua. Ya dicerita kita, kita anggap aja biasa aja gitu ya di tengah-tengah kita menyembah. Tapi mereka mengalami kasih-kasih Tuhan yang ada dalam hidup mereka. Ya kan? Karena pertemuan-pertemuan ilahi ibarat gini ya. Pertemuan-pertemuan di ruang Allah gitu. Saya tetap mendorong kita untuk sama-sama bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasamu. Kami mau menyanyikan dan memasukkan keperkasaan-Mu. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Mazmur Daud ini ngomong ini, aku akan memuliakan Tuhan. Selagi aku masih hidup, aku akan memuliakan Tuhan seumur hidupku. Ya Tuhan, mungkin kita bisa enggak punya uang banyak, kita bisa enggak punya rumah, kita bisa enggak punya anak, betul enggak? Kita bisa juga enggak kawin. Semua itu bisa aja, Tuhan izinkan kita enggak punya semua itu. Tapi kalau kita punya Tuhan, sebenarnya kan cukup juga bagi kita. Ya, kita enggak punya uang banyak, rumah banyak, segala yang fisik itu mungkin enggak punya. Tapi kalau hari ini kita masih punya Tuhan, kayaknya dahsyat juga. Kita puas, teman kita diberkati, puji Tuhan, gitu ya. Kita senang juga, jadi perasaan hati kita tuh tetap puas dengan kehadiran Tuhan. Bukan karena hal fisik, memang uang mampu mudah segala hal ya. Gitu ya. Ya saya rindu juga nih ajak kita ke Holy Land ya. Holy Land pergi doa aja, haleluya. Sekarang gampang. Gimana Pak Hendrik, kita pergi doa aja, ada masih sisa waktu kan?
kita pergi 12 orang kan sekarang. Kemang gue cek tiket kok murah banget ya. Dari Jakarta lewat Hong Kong 6 juta lebih. Berarti PP 12 juta cuma kan. Tapi doa puasa loh di Sukat Halel, rumah doanya Rick Reading dan Tom Hess, menara doanya. Kita doa puasa khusus, wah keren juga. Jadi mainnya bukan Ungaran lagi Pak Hendrik, Israel ya. Kalau dia ada hubungan diplomatik enak banget, gue beli tiket langsung pergi Pak. Jadi bisa juga 12 orang. Memang kalau kita ngajuin visa sendiri agak sulit, karena harus pergi ke Singapura ngajuin visa itu kan, perwakilan dia ada di sana. Tapi mungkin saya punya teman-teman tuh di sana bisa bantu kali gitu. Ya. Jadi kalau pergi 12 orang, ya kita doa puasa keren juga loh. Kita pergi aja ke Bukit Garden Tomb di Gali Gancu dengan di Murakah, tempat-tempat yang itu ya, yang kita merasa bahwa di situ tempat kita diurapi itu. Ya, cuma teman-teman itu aja 10 hari keren ya. Cutinya masih berapa lama Pak Hendrik? Wih, banyak itu mah. Enggak diambil ya. Jadi Alkitab dia ngomong gitu ya gini. Dia berdoa, Tuhan, kamu bangkit dalam kuasamu. Kami akan terus menyanyikan dan memasmurkan Engkau Allah yang perkasa. Yeah. Ya. Taruh di depan kaca tulis ayat ini. Bangkitlah Tuhan dalam kuasamu. Kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaanmu. Ya, ini tahun 2023 hanya kuasa Tuhan yang bisa membawa kita berjalan jauh. Amin. Ya. Semua itu nanti karena kita enggak akan kuat. Kita bisa lemah. Lihat banyak hal terjadi di sekeliling kita, gitu ya. Kita bisa gimana ya? Habis di tengah jalan bensinnya. Kalau tanpa keperkasaan dan kuasa Tuhan yang menyertai orang percaya. Bensin kita habis, bensinnya habis. Ternyata padahal bensin lagi turun ya. Bensinnya habis, enggak. Kita membasmur, menyanyikan keperkasaan Tuhan. Karena Tuhan telah bangkit dalam kuasanya, ya, bangkit dari kematiannya, kuasanya juga bangkit menyertai orang percaya. Ayo, 2023 kita melihat kata, ya, tadi kau bilang bangkit dan jadilah pemenang, gitu ya. Oke, Tuhan berkati kita. Bapa, terima kasih bermalam ini kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang perkasa, yang agung, yang dahsyat, yang disembah oleh bangsa-bangsa sepanjang zaman. Dari Abraham, Ishak dan Yakub, dan sampai hari ini, kamilah keturunan-keturunan yang kepercayakan di muka bumi ini untuk menyeru-nyerukan nama Tuhan, memperdengarkan suara Tuhan yang ajaib itu di muka bumi ini. Kami tahu Allah kami perkasa, Allah kami dahsyat, dan luar biasa. Tuhan yang telah memberkati para worshiper, pemain musik, hamba-hamba Tuhan, sejauh di mana mereka berada, tangan Tuhan memegang hidup mereka. Terima kasih Tuhan, angkat tangan kita, diberkatilah Engkau Tuhan, diberkatilah Engkau oleh Tuhan, ditolongnya, diteguhkannya apa yang telah dijanjikannya kepadamu, dan pulanglah Engkau dengan segala berkat dan kekuatannya, mulai malam ini tidak akan pernah habis, sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin.